Sekarang menunjukkan jam 2 lebih 4 menit. Sekarang kita sudah sampai di Lumajang. Besok kita OTW ke Ranupani. Sekarang kita sudah malam nih, jam 2. Kita hubungi teman di daerah Klakah, Lumajang. Dan kita ngeres di sini. Tuh, sama teman-teman. Kita ngeres di sini, kita bawa-bawa cantik. Karena macet dan malam, kita ngubungi teman daerah sini. Akhirnya kita dibolehkan tidur di rumahnya, dan nanti kita bobo dulu, besok pagi kita Ranupani. Yuk. Selamat pagi Indonesia. Sekarang sudah jam 9.03. Kita mau lanjut ke Ranupani. Kita stay di sini tadi malam. Kita tidur di luar. Langit bisa kau turunkan hujan petir. Sekarang kita mau berangkat ke Ranupani, lalu kita explore di sana, camp di sana juga, dan ada kabar di apa? Map itu tertera tutup sementara sih, tapi kita coba ke sana aja. Nanti untuk plan B-nya kita ke pantai aja. Besok pagi Minggu kita balik ke Surabaya. Senin kerja lagi Senin. Oke. Okay. Saksikan terus di GF Adventure. Go have fun, dulinku semangatmu, guys. Kita let's go ajak temanku camperfan juga. Kena racun. Ikut camperfan. Kita singgah di rumahnya. Cerita-cerita, mau ikut dia. Aduh. Ayo kunci dengan muka apa? Kita punya awning baru itu. GAF Adventure, mantap. Ya kan? Iya. Yeah. Dan kita akhirnya udah sampai sih. Dan kita akhirnya sudah sampai di Ranupani. Tenet. Ah, gatel. Let's go. Selamat datang di Ranupani, Jawa Timur, Indonesia. Weh, teman-teman, kita jam 2:30 sore. Kita menikmati alam tadi, kita sempat hunting foto. Selamat pagi dunia. Ini tempat nge-camp kita, yuk kita explore tempat nge-camp. Ini tempat masak. Ini sampah, ini ada teman batang nih. Turu. No. Ngaco. Kita nanti naik sana ya. Keren tuh sepertinya. Naik sana. Yuk kita naik yuk. Naik yuk. Let's go. Ayo. Habis dilus-lus kepalanya si anjing bangun.
Kepala dulus-lulus gini. Jam segini tidur, barusan datang tidur, astagfirullah. Kiri kanan kulihat danah, banyak pohon cemara. Anjir. Keri yuk nasi kil yuk. Terjal sekali bung. Semangat 45. Wow, ya. Cuman. Kita tadi udah naik dari bawah. Tuh, ternyata jalannya langsung naik gini, guys. Enggak pakai. Aduh, capek kok. Dan semua terbayar jika kita udah naik di atas sekeliling. Itu kota Mameru. Tuh Mameru tuh. Mameru itu sekelilingnya gunung dan lain-lain. Drone memulang ini keren nih. Tadi kita sempat nerbangkan drone dan lost contact sebelah sana dan ya. Iya, lost contact itu sekitar berapa? 200 meter lebih lah. 200 meter 250-an lah. Dan itu berbahaya sekali buat kita, Bung. Aku deg-degan yo. Dan video itu sempat hilang, sempat lost. Video sempat lost, hitam putih ngeblank. Video sempat lost, hitam putih ngeblank. Aku bingung terus ya opo iki? Terus gimana? Aduh, aduh. Dan ini pengalaman pertama gue ngedrone sampai sempat hilang kontak drone, tapi alhamdulillah tadi dronenya mungkin nggak sih karena ketinggiannya terlalu tinggi dong gini. Bisa jadi sih, bisa jadi. Sim pertama karena sinyal kan lemah di sini. Cuman kalau dari GPS dia udah ke tracker, tapi mungkin terlalu jauh aku ngedrone terlalu jauh. Soalnya tadi itu jauh banget loh. Tapi ya sudahlah, untung kembali. Nah. Terus ketika kembali ke sini diganggu sama alap-alap ya? Alap-alap. Ya hampir sama kayak burung besar. Elang. Nah, tadi itu kalau saya lari, kalau ini drone kakak tak larikan, dikejar. Akhirnya tak tabrakan. Tapi untungnya enggak nabrak, dia ngeles ke bawah gini. Entah kerekam apa enggak. Semoga aja lah kerekam. Ini pengalaman yang amazing sekali. Yuk kita balik yuk. Kita turun yuk. Kita beres-beres, kita turun makan yuk. Kita mau cek ketinggian seberapa tinggikah bukit ini. Dan ketinggian kita sekarang ternyata 2100 mdpl sekitar segitu. Dan di sana Semeru, Mameru 3400 mdpl. Dan kita rencana ke sana nunggu pembukaan loketnya buka. Karena sekarang masih tutup. Rencana GF Adventure akan ke sana. Oke? Yuk kita sekarang kita turun yuk. Tadi kita naik sebelah situ, aksesnya persawahan, dan sekarang kita turun aksesnya rumah-rumah warga. Yuk kita lihat sana yuk. Amit pak, dari atas pak. Lihat pemandangan. Yuk kita turun yuk, let's go. Oh ini kafe dan. Monitor, kita sudah turun OTW ke lokasi camp. Good boy. Hati-hati, ada sapi ke sana, ada sapi. Belakang mobil Rino ada sapi lucu. Sapi papamu sih, ini baru ketar-ketir kok.
Ada dua lo lucu-lucu. Kita sekarang masa-masa lur. Jam menunjukkan jam 4 sore tapi udah petang di sini. Kita masa-masa. It's me, Carl. Chill, chill. Guys, dok bosok. Ini dok bosok, guys. Bosok, guys. Aduh, beli di. Ayo mangan aja ya. Entah yuk. Ayo. Apa sih? Aku juri. Hahaha, gue beli.